NSIS. Ini di belakang saya adalah gedung BCC atau Baros Convention Center yang berada di Kota Cimahi, Jawa Barat. Sekitar 2 tahun kebelakang proyek ini masih berjalan, tapi sekarang nggak tahu, ini mangkrak, mangkrak total. Dinding bangunannya udah kusam dan kotor, dan besi-besinya udah pada berkarat. Dan tadi melihat sebentar dari kedekat, dari jarak dekat, sangat sepi sekali. Pokoknya mangkrak total. Oke, bro, sis, ikuti terus videonya. Ini pemandangan gedung dari arah barat, dari arah Kota Cimahi, sebelum jembatan tol Baros. Yang menarik dari desain gedung ini adalah desain dari jendelanya yang sangat enak dipandang. Gedung ini berada di samping Jalan Tol Pasteur. Jika Anda memasuki Kota Bandung dengan melewati Jalan Tol Pasteur, maka Anda akan melihat gedung ini di sebelah arah kanan. Ini Tol Pasteur arah Bandung. Jadi bangunan BCC ini atau Baros Convention Center ini tepat di pinggir Jalan Tol Pasteur dan dekat ke gerbang tol Baros 1. Oh, gerbang tol Baros 2 kalau nggak salah. Dan pintu masuk BCC ini tepat sekali berhadapan dengan gerbang tol Baros 2. Sayangnya, pembangunan gedung ini tidak berlanjut alias terbengkalai, entah karena suatu permasalahan apa. Dinding dan cat pada bangunan ini sudah kotor, serta besi-besi penyangga atap sudah pada berkarat, dan belum ada penutup atapnya. Mungkin karena pembangunan gedung ini keburu diberhentikan. Halaman gedung ini dipenuhi rumput-rumput liar dan tampak sangat tidak terurus. Selain di sekeliling halamannya ditumbuhi oleh rumput-rumput liar dan juga kondisi bangunan yang tidak terawat, di sini juga tak ada tanda-tanda aktivitas yang berhubungan dengan proyek. Jadi pembangunan gedung ini sepenuhnya memang terhenti alias mangkrak. Dan entah sampai kapan pembangunan gedung ini akan dilanjutkan kembali. Bagian depan gedung yang langsung menghadap ke gerbang tol Baros 2. Oke, terima kasih sudah menonton.